kata saya. Enak aja, jaga mulut kamu. Ya saya ini belum kalah. Belum kalah. Saya gimana? Ini belum menyerah, tahu? Belum menyerah, gimana kalah gimana? Saya akan jagain ilmu kamu sampai di mana kesaktian. Saya tidak akan lari sebelum mati. Jikalau saya mati di tangan kamu, akan saya cium jempol kamu. Dan sekaligus, saya akan mengaku guru terhadap kamu. Lah, kemarin kan gimana? Kan sekarang masih manggil-manggil lagi, kenapa masih penasaran atau gimana? Iya, saya masih penasaran. Penasaran gimana? Di dunia, di jagat panah ini tiada yang sakti, terkecuali saya, Kuncung Bodas, tahu? Semua orang pada tahu. Semua orang pada takut terhadap saya. Nih. Kamu ini manusia apa? Cecunguk kamu. Perlu Anda tahu ya. Di dunia ini tidak ada orang yang hebat, tidak ada yang kuat. Hebat kuat hanya milik Allah. Jangan bicara-bicara tentang Allah. Saya tidak mengenal dengan Allah. Lah kenapa? Ya terserah hak Anda. Tidak percaya adanya Allah. Ya Tuhan Anda siapa? Lebih percaya daripada ibu dan bapak saya. Karena yang membuat itu ibu dan bapak saya. Lah, apa itu Allah? Bapak dan ibu Anda itu siapa yang membuat? Bapak tua saya, ibu tua saya, tangga saya, wareng saya. Siapa yang bikinnya? Hah? Siapa yang bikin? Saya adalah di dunia ini Wahdatul Wujud. Tahu Wahdatul Wujud? Tidak mengenal itu sakit, tidak mengenal itu mati. Yang menentukan takdir bukan Allah. Saya sendiri, termasuk Anda. Termasuk kamu, mati bakal di tangan saya yang menentukan. Oh, begitu. Nah, untung Anda kemarin gak dipites sama saya. Boleh. Sekarang nista maja utama Ujang Bustami. Kenapa? Orang yang keceluk, orang yang sakti, mandraguna. Saya tidak hebat, saya tidak sakti. Ya, makanya saya yang lebih hebat, saya yang lebih sakti. Jangan kau bilang kalah sama kamu. Sebelum aku ngelompruk, sebelum aku jatuh, jangan kau bilang kalah. Terus apa? Kalau Anda malam hari ini enetek pites dengan saya, apa? Konsekuensinya apa? Biar Anda tobat dan pengikut-pengikut Anda juga bubar semuanya. Jangan berbual. Berbual apa? Jangan ngomong yang tidak-tidak, lebih baik kau buktikan hari ini. Siapa yang kalah dan siapa yang menang? Kalau saya kalah, sekali lagi saya ngomong. Kenapa? Akan saya menjadi murid kamu. Oh, kujadikan guru saya. Saya tidak akan mundur selangkah pun, Pak. Oke. Dan tempat Anda akan saya bongkar, paham? Silakan waktu kapan? Paham? Silakan waktu kapan? Tempat tapakur saya akan dibongkar oleh kamu. Dengan syarat terkecuali. Apa? Bisa mengalahkan saya, tahu? Oke, malam hari ini awas jangan lari. Dan jangan ikut campur yang duanya. Pantang saya lari. Sebelum saya kalah, sebelum saya bertekuk lutut. Ngomong anak buah. Hah? Mundur. Gitu. Anak buah jangan ikut campur. Oke. Ini urusan saya. Kamu mundur. Silakan saksikan saya. Hari ini juga, malam ini juga, siapa yang kalah dan siapa menang, tanding jurit sama saya. Oke. Baik. Apa maunya? Duduk. Oke. Kurang ajar. Ingin tahu pembungkas saya. Anak kecil umurnya belum seberapa kamu. Jangan banyak banget. Hah? Masih ingusan mau bau kancur. 127 tahun ilmu saya. Umur saya masih kuat, masih rosa. Silakan, mau apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Keluarkan semua ilmumu. Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala sang alam kegelapan. Pi nyuwun, aku nyuwun, pi karsa, aku bisa. Ya Nabi Khidir, hadir, 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 kun, payakun, Ujang Bustami, modar, wah, Sastra Jendra, Yuningrat Sabda Dora, Tunggalawangan, Jahana Sangkuring Jagat, Wahana Pati Negeri, Liwang Liwung, Genterbang Liwung,
Hoi, Nabi Khidir! Nabi Khidir! Ketahuilah! Kuntung bodas, aku mohon! Hadir! 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 Kun payakun! Modar pae sirat! Wah! Yeah! Om Wilahen! Asana putu yaumi tohu wa ida ilaheko santi santi Nabi Khidir hadir 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 kon payakon Ujang Gustami Mordar siap! Wah! Bis Allah sang alam kegelapan! Pikulun aku dumun! Pikarsa aku bisa! Ya Nabi Khidir aku mohon! Hadir! Hadir beri kekuatan terhadapku! Kuncung bodas hadir kun payakun iat modal Hong Wilahe Asaga putu yaumi tohu wa idaileko santi santi Nabi Khidir hadir 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 Kun payakun Ujang Gustami tamat riwayat hari ini buat buah Hong Wilahen Asana putu Yami tohu Wa ida ilaheko Santi Santi Nabi Khidir hadir 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 beri kekuatan terhadapku. Ya, Nabi Khidir. Kun payakun. Ujang Gustami tamat riwayatnya malam ini. Oleh kuncung bodas. Ya. Wah. Sastra Jendra Yuningrat. Sabda Dora Tunggalawangan. Dahana sangkuring jagat wahana pati deng reki Nabi Khidir sekali lagi dengarkan aku mohon hadir hadir beri kekuatan terhadapku kuncung bodas beri kekuatan terhadap aku untuk membinasakan Ujang Bustami tamat riwayatmu hari ini kun payakun wah 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 Bis Allah sang alam kegelapan pikulun aku nyuwun pikarsa aku besen Nabi Khidir Nabi Khidir hadir beri kekuatan kudu kuncung bodas memohon kepadamu hadir kun payakun tamatlah kamu wah Sastra Jendra Yuningrat Sabda Dora Tunggalawangan Dahana Sangkuring Jagat Wahana Patineng Reki Liwang Liwung Kenterpang Liwung Nabi Khidir hadir Hadir Kun Payakun Wah Wah Hayo, hayo, ilmumu keluarkan semua. Siapa yang kalah dan siapa yang menang? Hong Wilahen, asana putu, yami tohu wa ida ilaheko. Santi, 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 Nabi Khidir hadir, hadir. Beri kekuatan terhadap aku, kuncung bodas, untuk membinasakan orang sombong seperti Ujang Bustami yang suka mengganggu orang-orang.
Kon payakon, motor sia. Wah. Motor sia. Wah. Bilaheng sanga puto yami tohu wa ita ilaheko shanti shanti ya nabikidir hadir hadirlah nabikidir berikanlah kekuatan untukku untuk membinasakan untuk mematikan orang sombong seperti Ujang Bustami ini biar laknat sirna dari dunia panah. Om Bilaheng, Shanti, Kun Payakun, Modar, Fuah! Mampus kau, Ujang Bustami. Bisalah, Sang Alam Kegelapan, Pikulun, aku memohon, aku Pikarsa, aku bisa untuk membinasakan orang sombong seperti Ujang Bustami. Ha, Nabi Kidir hadirlah, hadir. Mampus kau, modar kau Ujang Bustami. Kau akan kujadikan boneka untukku. Biar mati perlahan Ujang Bustami. Hah? Biar binasa sengsara kamu bakal. Ya, Om Bilaheng. Asana putu. Yami tohu wa ida ilaheko. Santi. Santi. Nabi Kidir. Hadir Nabi Kidir. Kun payakun. Modar. Sastra Jendra Yuningrat, Sabda Dora Tunggalawangan, Wahana Sang Kuning Jagat, Wahana Partineng Reki, hadir Nabi Kidir, hadir beri kekuatan terhadap aku, Muncung Bodas, untuk membinasakan orang sombong yang tidak pantas hidup di alam panah ini, supaya binasa, dia mati sekarang, biar sengsara. Asaga putu kun payakun modar sia. Oh wilaheng. Sana foto yang betul. Waida ilaheko. Santi, santi. Santi. Nabi Kidir beri kekuatan terhadap aku. Kun payakun. Modar Ujang Bustami. Iyat. Modar, Duduk. Saya sudah ngomong. Tidak ada manusia yang hebat, tidak ada manusia yang kuat. Hebat kuat hanya milik Allah Subhanahu wa taala.
iblis saja keluar dari surga gara-gara sombong. Apa yang patut Anda banggakan? Apa yang patut Anda sombongkan di muka bumi ini? Ya. Ampun. Ampun. Saya mengakui kekalahan. Gak ada manusia yang kuat, gak ada manusia yang hebat. Ya. Kuat hebat hanya milik Allah. Ya. Gunakan keilmuan untuk kebaikan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Gak boleh mencelakakan, gak boleh nyantet, gak boleh bikin orang sengsara. Ya. Gak boleh bersekutu dengan setan. Ya, Ujang Bustami. Wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Saya mengakui kekalahan saya. Kamu hebat. Saya tidak hebat, saya tidak kuat. Dan saya akan sujud. Anda berjanji, saya bongkar tempatnya. Ya. Antar saya ke dalam. Sesuai dengan perjanjian. Saya kalah, silakan. Saya menyerah, silakan bongkar. Ayo. Salat yang rajin, ibadah yang rajin, memohon ampunan kepada Allah. Dan diberikan kesuksesan, biar diberikan husnul khotimah. Tolong Ujang Bustami. Saya menghargai Anda punya kelebihan dengan tirakat Anda, dengan puasa Anda. Tapi gunakan ilmu itu untuk kebaikan. Gunakan ilmu itu untuk kebaikan. Saya ucapkan menyesal. Itu. Saya Anda menyesal. Anda sudah tua, tinggal taubatnya aja, tinggal mampu lemah. Ya, saya mohon tolong bimbinglah aku Ujang Bustami. Saya tidak lagi akan terjun ke dunia itu Ujang Bustami. Terjun payung aja saya enak. Saya akan ikut dengan Ujang Bustami. Antar ke gua. Saya mau tahu dalamnya. Biar semua sahabat-sahabat semua tahu dalam guanya. Saya bongkar semuanya. Baik. Sesuai dengan perjanjian saya. Mari ikut dengan saya Ujang Bustami. Masuk. Sampaikan ke anak gua Anda. Semuanya suruh sholat. Semuanya suruh berbuat kebaikan. Saya mendengar anak-anak gua Anda melakukan kejahatan, melakukan santet, tekpites tinggi tahu. Saya akan ikutin dia masuk ke dalam gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk dalam gua, anak buahnya.